Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan. Tertib sosial keamanan. Akan ada tiga langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Kemenko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur sama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.